taun dan vektor spirosis. Tambah Datuk Sri Dr. Adam, tiada jalan pintas dalam pembangunan vaksin. Ia perlu dijalankan dengan tersusun. Kerjasama melalui Whole of Nation approach penting memandangkan proses penghasilan ini bagi memastikan koordinasi di peringkat tertinggi dapat ditubuhkan bagi menyelaras semua aktiviti selain mengembling kepakaran semua pihak terlibat. Supaya tiada pertindihan dan peruntukan kerajaan dapat dioptimumkan sebaiknya. Pembangunan vaksin dilihat sebagai salah satu bidang yang amat kritikal dan penting. Dan sumber-sumber kepakaran ini ada dalam negara kita.